Amma ba'du, singajo tidak kita panjangkan muka dina. Bapak Kepala Dinas Kabupaten Pasaman Barat, alhamdulillah bisa berhadir di tengah-tengah pondok pesantren Darul Khairat atau boarding school Kecamatan Kinali, Juo Nagari Kanali. Betul itu Pak Ali. Selanjutnya yang kita muliakan tentu saja pimpinan pondok pesantren atau ketua yayasan, beliau tidak asing lagi, itu Bapak Ustaz Ferry Hariman, sahabat Abu. Dan juga kita hormati, kita muliakan Kepala Pondok Buya Haji Adrizal LC dari luar negeri ini Bapak. Dan juga Bapak Kepala Sekolah Pak Yomi Putra. Dan istimewa kepada para pemangku adat, pemuka-pemuka masyarakat, Nini Mamat, alim ulama, cadiak pandai, khususnya Bapak Wali Nagari kami yang berhadir, Bunda Kanduang, Bapak dan Ibu, mungkin maaf banyak yang tak tersebutkan namo masing-masing. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, Nabi Besar Mustafa Muhammad, lagi Nabi Besar Mustafa Muhammad Salatullah ala Yasin, Salatullah ala Yasin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sengaja kini tahun pertama, murid pertama Isra Mi'raj insyaallah pertama, dan juga ambo daripada manjugo pertama hadir di tengah-tengah pondok pesantren kita ini. Sejujurnya Bapak Ibu, kemarin-kemarin ambo lah minta suak ke Pak Buya Ferry. Ambo malam tadi acara di Bengkulu. Mungkin Buya kalau seandainya sudah luwe ba'a, kata beliau undanglah tersebar sampai kepada instansi pemerintah. Kita mulai jam 9 sudah zuhur. Maka dengan tekad yang baik, dengan hati yang lapang, ambo usahawan, tibu ambo di Pareman jam 9, langsung tukar pakaian, berangkat kasiko. Alhamdulillah pas Ibu Depi tadi siang bagi sambutan, kita dipertemukan Allah. Fantastis, kita syukuri dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana ibu-ibu apa-apa yang hadir kini, laisa nangati wa tibo di pondok pesantren ko? Laisa nangati wa? Bantu aku bangunan sanangati wa jeli ko? Kalau bayi sejuta surang, sawit lampe ribu kini ibu. Ayo kelah seikhlasnya saja. Isra dan Mi'raj terjadinya malam. Kalau Allah Ta'ala Lailahum minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, malam hari di sana. Pertanyaannya, kenapa tidak siang? Alangkah indahnya hari sinayan pagi itu Nabi makan ketupat di balai Kinali. Jam 9 matahari sedang tabi itu Nabi tabang kate. Tapi fakta dan kenyataan tidak Bapak Ibu. Nabi diberangkatkan malam. Yang kita kenal di pondok pesantren 27 Rajab apa-apa. Ba'amangku malam, malam 27. Menurut orang Kinali Pasaman Barat, kalau malam 27 itu hari kira-kira Pak Ibu tarang itu apa kalam? Malam 27 kalam. Kalau di Pariaman Pak, kalam sangai namanya, kalam kulaji namanya.
Ada lo cik le kalam siko kalam mana ibu? Kalam bawah pusek. Waduh bede ibu ya. Ibu-ibu kok pintar. Yo kalam pisik. Basah bersangatan diciptakan begitu. Sakalam sangat bersangatan kalam. Artinya apa? Kok malam? Kenapa tidak siang? Artinya adalah Rasulullah hadir dengan peristiwa Isra Mi'raj membawa manusia daripada nan kalam kepada nan. Nyo kalau kalam tu pak lagu pagai awak dinyo. Kalau bahasa Piaman lagu pagai Pak Peri. Kalau bahasa Sikopok lah. Maaf Pak Kemena, Pak Dinas. Apa kalau kalam, kalau baca cakak-cakak, sentimen, fitnah-fitnah, buruh memburuan, mengana musiko tu? Lagu pakai loh deh, Bu. Ya. Ini permasalahannya kalam, Pak. Dek karena kalam diadai api rasu jo pareso saya. Kalam jo adek dalam pok mato dek piti. Terjadilah masyarakat baca kak nini mama tidak pakai loan para pemerintah saling tuding menuding kenapa mato talampu kada teka lam date lam ka kau nak cayu ibu apa cubalah bu beko juga cubuan beko sudah maghrib kita makan menjelang isya awak makan minantu makan anak makan adik awak makan. Pas awak sedang makan jam 8 tu mati lampu. Bagalau ya maji, bagalau minantu taka. Mujue minantu tulai tangkiam. Ah, minantu bajalang kada puai mancari majis, mintu nyopai lo mancari lilin. Baladu tibo kikie di mintu oe. Ya, atau bagi do. Kalau di Piaman bagi do, kasih ku mau yuang. Ah, tu yuang. Kiki awak mama. Kan kayak yuang ya. Bahasa tri batamu gigi dengan jange wanita apa tahu dua. No I can of cover down. Nah, ngerti yang bodoh do aja. Malah kena satu kalau satu tahun kok kena satu baru gua ya. Kumantu lado nak kasih. Oke, alhamdulillah. Apa permasalahannya? Apa kau mintu salah? Tidak. Apa kau minantu salah? Tidak. Tapi kenapa? Karena dalam masalah. Apa masalahnya? Samo-samo di dalam kalam. Kau permasalahan tu Pak Dela salah mau kalam. Bukan pondok pesantren orang. Matono tidak mau lalu malam. Di maluk peri terdapat piti pesantren gede buwe. Kau mau bapak ibu ibu ambojo ibu bapak ibu mungkin ada sebagian yang tahu ambojo bangun di Kinali bapak ibu di Kapuan Dalam nanti apa kalau pak kalau Pak Wali dah tahu itu Kapuan Dalam dah ke SMA 1 itu ambo badu-aduan bangun pondok bapak ibu dia mau lumbuwe dan kayu-kayu ibu ambo langsung permanennya bapak ibu kalau mau coba minta piti ke Pak Haji Damsuar sudah bangsa ilo kini bagus aja hap suardi mau coba lo pokoknya orang-orang hebat lah suat tribur Padang Pariaman lo meminta lo KHWR Agam lo meminta lo akini bahawa ngecek le musibah Pasaman Barat lagi dapat musibah tapi lu mara Pasaman Barat musibah le pak kami di Musimilat mara korban depan di Pariaman tuh kok masih sayang Tuhan masih kok kan apa-apa nah kok mau juga pondok santri lo sudah tak habis di kampung bah. Maaf nah jadi bapak ibu jangan sampai awak kalam. Inilah hadirnya pondok pesantren bapak ibu. Atau daru hadis, atau boarding school dul khairat, ada pondok pesantren Syafruddin nanti akan muncul di Kinali, yaitu di Kampung Dalam. Kita bapak ibu zaman kini tahukah dusana yang hadir? Kita prediksi bapak ibu, pemerintah, niniak mama, masyarakat. Kinilah mulai bapak ibu madok sadunya ke agama. Sebab kenapa banyak-banyak kehancuran masyarakat itu telah tak dikurangnya agama manusia. Nampak di sana yang hadir untuk Pasaman Barat ekonomi kini bapak ibu hebat. Mungkin gak tiap di bawah Damas Raya tak Pasaman Barat kok nomor satu di Sumatera Barat ya pak. Nomor satu apa Pasaman Barat? Ekonomi ya pak, tak tahu.
Nah, tapi kadang-kadang Bapak Ibu kita lupa. Aduh, kewajiban yang tersirat, yang tertanam, yang tersembunyi di hati kita. Apa itu tuanku? Mendirikan, membela, menegakkan syariat di tengah-tengah anak kita. Maaf Bapak Ibu, kita cari lihat gini. Awak tak uji bego Pak. Bisualah orang sekolah kini dah sekolah ada. Bisuat taga ibu di pintu sekolah SMP atau SMA. Kalau anak SMA tu tanya. Kalau baraki ni nak. Kalau tiga je. Kalau kalau tiga SMA tu pak lah. Balik berakal. Wak tanya ke. Bara rukun utuak nak. Pasti jawab. No, I can. Of course, put down. Apa arti itu tuanku? Tak lo tahu apa arti. Adik-adik aku tahu arti. Ulah kalai tiga SMA, kalai tiga SMP, kalau ni fakultas, nyonya tahu rukun udua sajo depan. Nyonya tahu rukun wajib mandi, nyonya tahu do rukun solat, nyonya tahu do mano yang halalai, mano yang haram bermasalahnya apa? Mato lah terlampok teknologi canggih baru. Sedang mengaji apa je ni lepas? Ambo balap tadi di Bengkulu pak. Sedang mengaji majuran pemuda main chip. Pas lo nyom main chip di laman pas sorak oh, bapak ibu. Aduh 3000 orang bapak ibu ke DP Bengkulu malam tadi ngaji. Saya gue mau menyuruhan bawa chip, permainan lawan Cino itu semua dilarang oleh Allah. Pas ambo sedang mengaji tu generasi muda nyom pas sedang main chip satu Allah di laman. Kosik-kosik, gue konser langsung, Medan, Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Malaysia, menyaksikan acara Pondok Pesantren Al Ikhra. Bisa juga dicari di YouTube Muhammad Arif TBS, Isra Merah, perdana untuk Omar Aris hadir di Pondok Pesantren Al Ikhra Kidali Pasaman Barat. Ancak gak pak? Kau nama bahaya nawa bang? Cia nyoba beleh WA mantan eh? Pajak setan pajak. Apa iya Ustaz Ferry mau undang awak kami awak mengaji aman tanen nama WA di balik sementara saya mikro bang telepon dia nah, baru sudah itu aku cari malu halo assalamualaikum muah ini bantu orang bapak pas panah bantu orang didata kadang-kadang terdaftar di parodi sampai apa tadi lampirnya PNS lawannya PTN. Tapi kacau eh, amalia eh, kesenangannya menyuhubikan Allah maksiat dan maksiat dan maksiat. Pondok pesantren, kami pesantren Bapak Ibu, tidak boleh anak-anak sampai ke sana Bapak Ibu api. Boleh Bapak Ibu sekurang kan? Siang ada Bapak Ibu, membuat utak kalian tuh pindah ke api. Kalau dia boleh anak-anak santri kau Bapak ha, tidak mau ada pengen nona al-kalamu walafzu mufirmu kamu fit itu tidak ada pengen kalian dah. Urui jazam tidak ada pengen kalian semua Bapak Bapak anak kape saja tarui Bapak anak video call, Bapak anak WA, Bapak anak ikut. Nah, maka Bapak Ibu yang berhormati, mari kita sadonyo kaluwalah laidai dan kalam dan kita taman nuang jurusana jan kejawa dunia kota apa-apa dunia ini hanya singgah. Kalau Buya mau ngeceh di Pareman, dunia ko hanya sabanta. Nda ubahnya orang dudua di palanta. Nda lama kesudahane badan diputar. Awak pulang kasangka balik ke sahir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ko bantu Bapak Ibu orang tempun yakin linda lama ge umue le kono. Maji kalak lak jo lama rao umue maji. 28 mangga. Kalau kau bini, lo pakai naik cek lagi tu. Lah putih, umpan 8 lo muai je. 28. Lah 58 maji. 58, 38. 58. Ah, 5 tahun ni tinggal tu nyemak. Kalau 5 tahun ni bakal muai tu nakan. Ah, 63 sunnah Rasulullah. Tapi untung-untung lagi poso talok je lepas jidui ya kok mati bisuak mah tu nak dapet lewat tu dapat nak lo dapet oh Muhammad Arif sudah mengecek mati ya nak dalam bunga mati tu memang apa jika mati je tu jok. Bapak ibu kaum muslimin yang menghormati kalau lain takana sebagai sampaikan dari Ustaz Firi dek buya-buya di siko ajo disampai dalam dakwah tadangan demo kullu nafsin zaikatul.
Atau ada ayat lain, iza ja'ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seluruh kita mati, sadat dia enggak bisa minta lambe duduk sana. Sadat dia enggak bisa kita minta capek do apa-apa ibu-ibu. Coba lah mama ke barat tinggalmu tadi. 5 tahun ya. 5 tahun lagi kalau cukup 63. Tuhitung dulu. 5 tahun lagi haji tinggal haji tinggal. Tahun. Ampe tahun dari 5 tahun barat tinggal ibu. Tak tahu ibu tu dah. Ambo ibu kan 3 SD lah jadi nak daro saya dulu tu. Lama dia umu mama ambo tu tinggal 5 tahun lagi. Dipakai tahun. Ampe tahun barat tinggal. Yes, setahun bulan sabaleh bulan barat tinggal sabulan minggu 3 minggu barat tinggal rai sa minggu hari siko hari apa hari dipakai kosong hari maaf Pak Dinas hari 6 hari barat tinggal rai sehari semalam jam 23 jam berapa tinggal di sana sajam ni 59 minit barang tinggalai samini yes tiak 59 dan tiak di sana barang tinggalai sadap tiak kapai di sana abo sadap tiak kap pulang Allah datang tu ibadah tidak ada dosa banyak jahanam menunggu anda. Jangan terlena di tiduya kau pak. Kecewa awak jadi orang kayu senang belum tentu. Kecewa jadi rupa bangke hebat belum tentu. Kecewa pendawah model boko senang belum tentu. Ceramah mati. Yo. Kecewa Bu Nelvi itu juga kota DPR RI itu istri Pak Iwan Frino. Cewa senang belum tentu senang lembab pak. Nanti lagi nanti lepas ilu ini ya. Senang lah mau itu. Aduh, kayak itu lihat tiba-tiba tetap buat apa? Kelo lihat kamalau kayak itu payi itu lagi. Ya, dulu cili kok kalau kapas teman marah kok kalau melampang itu nama tua tu. Cewa senang jo. Oh, jadi presiden cewa senang. Cari lihat Jokowi laku wih nampak deh wah. Cari lihat apa? Walaupun Ma'ruf Amin nak kiai nampak sana dan Jokowi kuih. Ma'ruf Amin dah santai-santai Ma'ruf Amin ulama Pak Ibu. Ulama tu Bapak Ibu pandangannya menyempurkan sebalik kalau tidak ulama tidak bisa lo tidak boleh Pak Ibu. Nah jangan kecewa awak akan dapat kesenangan di dunia rohah tu kesenangan tu ketenangan batin tu tidak bisa dapat depan kecuali dek siapa dek orang yang selalu dengan la ilaha lagi la ilaha sekali lagi la ilaha nak percaya cuba cek kok baswo sana awak dulu pak jalan kaki kalau zaman ambo dulu jalan kaki pak ambo dinas sekolah mungkin lebih tua pada ambo sekolah kami jalan kaki dari jalan kaki itu nanda wak dapik sepeda tando wak tu tunggu tando ndak bahagia berjalan kaki itu dapik sepeda tu kereta angin nanda wak bonda berarti ndak bahagia berkereta angin nanda bonda dapik onda nanda lo bauto berarti wak itu bonda anu jo sanang le la dapik oto buat nanda oto anca iyo dah. Tuan yang nyawa iyo indah layak doa membawa piti ke pesantren itu camel itu tuah kadang kulai itu tumpal cari aku bapak ibu iku bapak ibu 8 kali 2 balik kau bapak ibu basi itu cor lantai je bu hampir 1000 batang 1000 batang kini basi 10 tu ya ambo bali batang di toko hidayah di Padang Panjang itu 87.000 sampai 10 rupiah sebatang ambo bali 1000 batang batang bapak ibu tambah basi di basi 8 sebanyak 3 batang baru basi je paklah 100 juta lebih pitien tuat di ateh alun cerah demik ele alun upah tukang ele alun sawah macam ele awak di siko nampak demo panen sawit babalian ka ameh tu betul ibu tu lah panuah jangi ele ameh mangap
kami di balian bu bekoi bu mati ame ibu tinggal kini bapak oh ame ibu kamai ape ko selama ngaji ko kumpuen mai ibu ah baralah karancanyo balian Muhammad Arif bawa santren bawa khairat dape ame saliter dua bulan kemudian tingke duo selesai ya pak ibu. Kau bantu-bantu ya Pak Buya Peri, Pak Guru-Guru, kita harus cari donatur orang kayo ya. Awak gak kampung awak ko alah-alah kayo cuma gasowe bansai jodinyo tu mau kau malah sedekah. Bawa saya kau nyudai sepeda nak bawa kurang tu piti dari Honda nada oto kurang piti dari oto Innova nada oto Alfar kurang lo piti. Lada pe umah cie kontraan kali bu eleng. Lada pe sampai 5 hektar nyuna mau beli plasma. Sawit yang patuan lo kan di Bali ya doa lah mana bisa kalau nak kasudah-sudah don dua apa anan cangko nanan cak kita welo do sana ya hadir harato de tedu yako nampak guno dewa bu beko sementara bu jam 2 balik lewe saparampe nampak lu dewa sapirian pai jombo beko bu kalau tak donasi siko pai jombo beko kita ado kadenasi kini kondisi pangampe makan gitu gitu kebetulan mau kawalah bacara disasak apa ya. Dia mau tahu di pondok di macara itu kok saya sampai betul ini jadi orang kok kamar dia geser lok dengan itu. Nah itu nampak lu nyebut beko saja sebanyak itu lo bisa pagi tak kayak itu lo nan kadi pau pulang kita lah diajar di usaha-usaha kita si kau wiri di kutub asal macam disampaikan bahwa iza mata ibnu adam apabila mati manusia atau anak adam inkata diputus segala karajo segala amal kecuali na putus sadaqatin jari tin dosa katigoe na cik jadinya kau tigoe na panggil wambu hebat ilmu yang manfaat itu lama bisa tanya itu kalau apa ini buat sadaqah jariah. Sadaqah jariah itu apa maaf pak ibu banyak orang ini tidak paham sadaqah jariah itu apa. Jar itu artinya mengalir di bawah, artinya sedekah jariah, sedekah yang bisa bilo diagihan paguno metarui atau najariah. Beko sedekah aku 10 ribu, atau beko lalu orang pakai lalu orang miskin itu sedekah 10 ribu, atau nak mengalir terbang. Sobok buya, buya, sedekah aku buya, berkah 50 ribu, sementara itu dapat palu 10 lipat. Tapi kalau ke pondok pesantren sakarung simin 71 ribu rupiah lah dimakan dek cacing tanah ke Cik Abdul Somad tahu ibu Abdul Somad kakak kelas apa pak ibu nyolai tahun 77 ambo lai tahun 78 seolah nyomarin kau di padang pak ibu aduh jadwalnya siku gini pak lah ke Cik Abdul Somad lah habis dimakan cacing tanah sudah hancur tulang-tulang kita semuanya sudah habis sementara sedekah kita wakaf kita bayar tanah nasa meter keramik nasa kota bahkan basi nan sab alai akan didape manarimo manarangi menyinari kubu kita nanti di hari kiamat atau dalam kubu lai picayo dosana woi dosana boleh picayo kalau picayo sama dibuktian beko proses itu ibu tiga kali karuan Soekarno Hatta suak lah ya jelek pangeran di Ponegoro suak ya anak pak kapitan Patimura do ibu hamba Allah ya pencemaran nama baik Tuhan kalau giliran 100 ribu bahas sabuk itu datuak marajo alam malenggang di langit 100 ribu giliran 2 ribu hamba Allah kan pencemaran Tuhan masa Tuhan bu ibu bu kalau tidak ada apa-apa tanya kini dengan ada kaji modeko bulia biswa giantan bulia biswa telepon bu ya peri tidak ada nomor apa yang kau minta kan bu nah bu lagi nomor apa kau tidak nomor kening pondok kau harus ada lalu nomor pendingnya tetap di sepanduk kau bu ya harus ada bu ya kau lalu orang kayo-kayo di Jakarta tu kaya nampak dia modeko foto modeko bu ya keinginan kapak bupeti nyuruh tuh Haji Damswar Hamswardi kalau dia pernah melu Damswar wakil bupeti apa agak tiba kau dikinali gua kirim ka yang patuan kirim ka mak jasa dia kirim kau orang kayu-kayu lor lah awak nak minta dan agak kau bantu ha ba adi ye kau
Iyo kapalo dinas lah banyak lo piti itu akih lo do. Anak deh piti banyak banyak apa nama kau tuh toy itu kaju toy nova. Oto inova je panza tu sambungnya babu tadi tiku oto inova tu sedang taga amuk potong sa doa lakaya sadar ya gua ala lali tawa sere bai bo lanjut pulang walai winda gede maaf bebo ambo mang talambik sere bai tapi ndak talambik di jadwal mengaji bo pas lah ambo memotivasi ambo ko gadang di surau ibu utak kalam kaji damu ada pe pi guru lai ambo sayang kawa mako dia gih lagelar adik-adik santriwan dan santriwati kolah na kamanarwihan le cemai mati le pak pak dinas kan mati le kalau ambo minta pak ye na kamaci nampuak negara maci kabupaten maci camai jadi polisi jadi bupati iyo na ipodok pesantren le pak. Ya sampai tak jadi ya apa tangko ambo. Ambo luwi luwi ambo bang icuah kau juga sari ibu. Tanya ambo deh gaya itu. Maaf pak, sopir ambo siko ambo siko. Allah basunti pak pak. Ambo dek luwi pak, suge elai pak jenuh. Kau mau sabui Allah basunti pasin tu pada semuanya. Kau mau sabui suge elah pak jenuh. Sabarnya ambo kau tak bisa dimaafkan pak. Pidek kano nampaknya ambo tuangku, ambo Muhammad Arif, mungkin dikenalnya Ustaz, mungkin kece-nya hebat. Ya tarik, tarik ya, tarik ya. Harus kece-nya leh. Kalau ambo jadi polisi, tak bisa buya buya lah. Kalau salah, tak boleh lah. Wah kalau jadi polisi ni wah, jadi tentara, jadi camai, jadi bupati, tak kena kaji di sungai leh. Kaji pertama sekali sungai, jujur. Pangkal keberhasilan, pangkal disiplin, pangkal hebat, pangkal segala macam. Cinda panju, curda tejur, ju. Gua kalau jujur tuh, ambo deh jujur, ambo sanang lah boleh. Ayo tarik, ambo jujurnya. Nah, jadi adik-adik kita bang, ambo coba lagi ya ke apa ibu-ibu ko, sekitar nambo coba berasun. Bo, kalau ingin bekerja Pak Dinas tadi, kita memajukan pondok pesantren menjadi anak yang berkualitas, jadi disokong dari dinas segala macam pak acara itu maju tunggu. Kalau pembangunan itu pak, ambo rasa buaya peri kecilnya masalah. Kini usah nak banyak kayu. Tapi permasalahan yang paling hebat banget itu bagaimana masyarakat kinali utamunya dulu berminat utamu ke pondok pesantren. Kaba minan tua bo, karitimu urang, urang kaminan tua pak. Si kau yo urang kami nak tua bo? Yo. Ah. Oh, bagak lazim bosan. Awak kata rimu urang Pariaman atau orang Kinali atau orang Pasaman atau orang Malampah orang mana mana lah. Kawak timo jadi minantu, jadi minantu kau jadi istri suami di anak dia wak. Kadi timo tu minantu bu mulai ini entu. Ya Allah. Kalau sampai ni kasih desi anak dan kasih desi ko jom Mas Joko wah, nak Mas Joko contoh. Kalau lahir anaknya nanti ya Allah bayak laki-laki bayak padusi ambonian masuan kapondok pesan. Lun mangan duang lebo. Kapa minan tua baru pak lah dinian tu kok barana anak dan jom minan tu den masuan lah joko pesantren. Itu caro pak mulai nyonya dulu inna amalu biniat inna lili iman awa setiap sesuatu itu tiang ini likri im tu tangku nanda pe nanda agia nanda dikabulkan oleh Allah apa yang wanian ambo pak maaf mulai anak pertama dikasih oleh Allah tahun 2007 niat mau pesantren 2008 kena lo celai 2009 kena lo celai 2010 kau pulau agak lah. Ada yang salah situ. Ada yang salah. Kami mengajiri semua bapak ibu. Perempuan itu masa nifasnya sampai 10 hari pak. Cukup 3 bulan anaknya lah mulia hamil seorang alia pak. Awak kan tak kui baru warna aja padahal si viral laman duwe. Nah, dora nak anak. Nanti anak lagi datang, entah kau lihat tinggal apa dua di rumah. Alas terus orang.
Alhamdulillah Pak Ibu, 2 tahun kemudian nanas lunak munang kampe itu Olivia Najwa Arif. Nah kalimu dapat juga produksi yaitunya Raudatul Azmi Arif. Yang keenam dia gigi di Allah Alfan Alfaiz Arif laki-laki. Dapat anak-anak bu, laba tigo tambah perlu pesantren, laba tigo tambah ST. Amu masukan kategori gue pesantren. Amu punya ini dia tiemau. Tambah kan tujuh-tujuh he atau ke mana me? Kau pondok pesantren, tambah pesantren. Kok jadi perisi-perisi lah. Kok jadi dokter-dokter lah. Kok jadi pengusaha-pengusaha lah nak. Kok jadi bupati-bupati lah. Kok jadi anggota DPR, kalian jadi anggota DPR lah. Tapi lah tamai pondok pesantren baru bapak ibu sanang wak mati. Kok indah awak matinya juga buik sawit. Kok lagi sawit kini kok lah tiku ibu limuat tuh lo tanah ngarep iyo. Tiku ibu limuat tuh sakilo kalau 10 ton baga gaji itu. Si kau sawit rancang-rancang boy itu aja lah satan nanti lah 30 kilo dah. Ah banyak eh. Satu seorang ni orang kampung ke Bu Yabri kalau sudah santri kau cari patuhi ke rumah-rumah kecil ke dekat rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak kau mertua mertua ambo di suah Tuhan kamainya ah kabah kau mah bantu pondok pesantren wa mantu eh ha masih kau kalau tak dia pocik leko dekari leko baraton sawit kalau dia sekali panen 3 ton lah sampai juta biti tapi yudai hati insyaallah kalau abu kalau pasaman maaf pak kalau pasaman barat tak mangga-mangga aja pasaman induk deh pak kemajuan bayar pendidikannya bayar ekonominya segala macam jadi lah mulai di kinali itu bahas baik wah merata pembangun negara lah hati bawa kampung tak lo awak nak naik ujung-ujung sini lo kan naik nang kayu-kayu wes lah kami ini, dokan naik lah. Ini malam bau lah, maksudnya kayu api kira lah. Bawa ke tutup pagi jam 8:30 itu sedang ngaji di rumah. Sakit paru-paru sumbar di lumpuh aluang. Tingkat tiga itu pak, paham gue serah lah ke bawah. Tambah di masalah bawah ngaji, baru ceramah Jumat pagi. Calia orang tuh lari, ambo galak. Bangi, bak kok galak tongku? Bak anda gak galak ambo. Kau bantu esketek. Ala bapakian serah lah. Sengene digoyak Tuhan. Ala kotibo nanti izazul zilatil ardu zil salah wa akhrajatu ardi asqalaha wa qala al insanu malaha maka tahu manusia apa ini ya Allah tabangmu nang dalam kubur keluar tabang hancur sadolah. Pak Ji galak-galak aja Pak Ji mati. Astagfirullahaladzim. Latakan tua awak dah alalita ambuan lah ibu tanang begawa rezeki kita lah disiapkan Tuhan kalau na rezeki kita tetap ada jajami ibu ambo salah saya diserak mira dulu cuma mau bertugas bapak ibu ambo merasa kalau ke pesantren banyak mau diundang pesantren bapak ibu rasanya udah ambo bagaikan ikan masuk air ibu rasanya siko ambo ikannya airnya siko tanang lasuah ngaji ibu anak-anak telah adik-adik ambo santriwan santriwati tenang mananga ibu-ibunya juga para pemukanya juga tenang bapak ibu inilah aroma pondok pesantren kami walaupun bangun seperti iko bu ah tapi tahukah anda yang tinggi itu pasti mulai dari bawah dah ada ke langsung ya pak ambo rayu haji tak itu pertama pak datang wakil bupati, datang bupati agam, datang bupati Padang Pariaman, datang lo yaitu nyo wakil wali kota Pariaman itu Pak Ginius Umar kaki nalio Pak Ibu tapi ya mau bertanang-tanang santai saja Pak Ibu kalau ndak jo mau sudah mau yang mau tuwi juga mau nyari Pak ya Pak dinas mau turuinnya Pak kau Pak buliah jo ndak buliah baga rekening apa di BNI kini 1 juta pakai salangan Tuhan 50 juta jangan bawa salangan pak nyo Tuhan bagi pak kalau kau pendok pesantren barang siapa yang memperhutani akan Allah barang siapa yang menanam kepada Allah akhirat Allah Allah yang akan membalai Allah yang akan membalai Allah yang akan menambah minimal 10 kali lipat ambo terjadi ini pak ambo secara langsung tidak langsung ada piti ambo dipakai orang 10 juta tapi ambo tidak cari orang ada pak ambo cari Allah
Ndak lama dah pak, 800 juta langsung dibayar Allah. Sebab tu kalau 10 juta tu kan 100 juta ndak jadi bu. Bayar di Allah ya. Tapi kiranya 800 juta jo bayar di Allah. Setahun Bapak Ibu sudah pitimun dibayar orang. Selesai membangun rumah Bapak Ibu, ambo kalkulasikan semuanya upah tukang segala macam biaya api piti 800 juta. Oh, inilah rahasianya. Piti wak ndak dibayar orang. Awak ada baca lihat orang ada Pak? Jaliak karajo Allah. Ake cek guru kami di pondok pesantren. Inna mulia sulanda padi sulanda bilanan babuku di balah balah dalam parau. Inna mulia kahanda hati kahanda Allah nan balaku Allah takadie saja dahu. Uji lo. Diuji, ah muji sikoyo. Sawah ado sikoyo, Pak. Padi sawah ado. Ditanam padi, Bu. Lai tumbuh padi. Siapa numbuhan? Oi, iyo li Allah manumbuhan. Babuah siapa ki abuah? Sudah tu kabau tentu lewat kabau. Kabau nak tentu. Iyo dek baduo, jema jawe tu ragu lah bodi Bu. Ha. Lai tahu awak kabau. Nak tahu kabau indak tukak jawi-jawi tahu. Pernah jawi nampak dewa ke surau. Asa boi dewa tu dinyo jawi. Tukak dak ke surau we. Ini boi tipu de bab. Ko tanyo lah. Ba dak ke pondok ambat tangan ni depe undang nampak de saberi. Aden kan dak urang do den kan jawi geje. Nah. Padi awak ditanam ala babuah atau lah hijau. Allah menjadian buah. Iyo. Kabau tadi siapa jadian? Oh di sana siapa jadian kabau? Alhamdulillah illazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala semuanya Allah jadikan. Sudah tu Bu. Malah dapat itulah mau jadi pederah ya. Tibo kabau tadi dimakan padi wak sapir yang dek kabau orang tu. Lai sanang ati awak. Oi, kabau tadi kabau orang tetanggo tu dimakan padi awak lai sanang ati. Atu tando hati wak lun barasia. Bako nak, bako bangi wak ke orang punya kabau kan? Kek kabau wak bangi ke orang eh? Ah, tando hati wak lun jahnya. Tapi lah bak kaji tadi, nama jadian padi sia. Ya walah, Allah, ulang lihat, nama jadian padi sia. Nama jadian kabau sia. Dimakan apa di dek kabau nanti jadian Allah bako awak nak baca kak ni awak mengaji bu kajinya sampai luar pak sampai ke dalam kau dapet sudah kau riadah lai mujadah lai murakabah lai tawajuh lai kau dapet bapak ibu bakak ji awak lagi jumatin enggak cakap me taruh ya bingi me taruh sakit hati me taruh tukau torang matono nak lalu. Patang apa zakri yang nopa je ni mapi tidak pede aduh sakit antara kau tu kau tu balantak deh dia no di simpang no di pekeluan mawi tu ah balantak tu semua ah, mati tu ah banyak mu dah siang kayu leh ada lo kan yang ni orang nak mangga mangga do hati na sakit bapak ibu ini perlu bapak ibu kita obati di mau pengku di pondok pesantren. Cek li ujian ibu. Konyo Nabi kepada kita dibersihkan hati ibu. Cek li ujian ibu. Kodang cak ujian ibu. Ibu, siko pasang tempurang kau dia kaya mana ya? Dia orang misri pak ibu. Atau hari sinayan orang siko kembali ke kina li itu dia kaya. Hari sinayan pagi atau dia kaya pagi ibu. Dia kaya wadik suami wak piti ampe ratu ribu. Lai sanang hati. Minggu katipu dia kaya wak piti 500 ribu. Lai sanang hati. Minggu ketibo cek lain dinaikannya 650 ada yang GPT ini senang hati awa. Minggu cek lain itu babi ni cek lain ini senang hati awa. Ah, kayo cilaku awa tau. Iko mandapik kebagiannya senang hati ya. Ketika awak laki-laki mandapik, nak boleh ada di depan ni? Hati ibu, apa acar boleh kau pak?
Aku perlu dipoles no Bapak Ibu ustaz-ustaz para ulama ada risiko. Nyok kacik buya apa ya? Jom masuk yo buya saya mudo kecil. Biar sepi yo kecil lah. Kecil buya tu kalau ingin wak nak tenang nak tanang buya di kumpulan dulu ambo bejar je kecil tak ada lah. Sama gurunya. Baya Satari, baya anak Sabandi, baya Sazili, baya Karsani, baya Qadiriyah tarikatnya sama pandangannya Pak. Kecik guru kita tu kalau ingin wak nak sanang deh ceria ko. Kalau ingin wak nak bahagia, samo ndaknyo rasonyo dewa buluih jo buliah. Tahu enggak sih ko buliah? Buluih. Samo buluih jo buliah. Ah, kalau ingin wak sanang, samo ndak ada wak Pak. Dewa kae dak wak tu buliah yo. Ko dia ge pauli bapak wali kami tu. Pak dinas kami itu, Pak Bupati kami kotiko degi, kotiko dada degi he. Madoh main linda. Itu susah wadah itu kalau mana itu Pak. Kalau mau yo Pak, ambo ngaji ke Malaysia, ambo nak pamer deh. Mungkin awak tahu senyo di Medan ambo ngaji di Pekanbaru, baru malam tadi di Bengkulu Bapak Ibu, beko malam di Sasak Santren Ziko kini. Di mana mau ngaji Pak Ibu? Kadang-kadang dia gie di orang Bali ni untuk apa ya? Ditarimo. Kadang-kadang tak ada dia gihe di orang mia otowa pitiha. Di sikulah Muhammad Arif manantuan laisa murasoe dia gihe orang je ndak dia gihe orang. Kalau ndak ada kaji lam do Bapak Ibu, ndak ada dak do berisi, pasti batan do je kampung. Terima kok kena li ye. Lihat do jo mana mau kena li undang, mau lo panua aja den. Lima kok apa bisa kena li panua. Lima kok dia no di aduan nau nama dia pesan itu kuat sukan apa nama itu kuat nau kena kuat nau penuh aja wah kan asa tuh eh sabo aduh salah satu yang kita li ni tak tahu jauh perasaan masa saja wah kok minyak je setiap ada pe makan je ada dia piti beli minyak ada dolo kalau tak bakaji di dalam pak pasti dicoret tapi akeh cetik Muhammad Arif ikolah nan direncanakan oleh Allah Subhanahu rencana awak dia tidur ya kau nak muhir rencana Tuhan tu pasti berlaku di kalau dia gede suami piti alhamdulillah dia gede banyak betul alhamdulillah kalau babi ni cele juo alham bo abo batanyo satulusnya ibu ibu lai sanang sayang ka suami ibu lai cinta wak ke suami awak kalau nyo bahagia hati wak sanang apa saki kalau ambu bapak ibu sayang ke seseorang tambah bahagia nyo tambah sanang ambu sayang mana anak ambu berdoa yang paling kadang bapak ibu Rezka Yusra Amelia Arif kalian tiga pondok pesantren Nurul Yakin bapak ibu mana ponnya nyelah sanang hati bapak ibu. Abuya buya kami kini puasa Rajab buya 10 hari alhamdulillah nak menangah sore aja sanang hati kan awak sayang kanyo apalagi kau wak umah ambo Pak wak umah ambo tu alhamdulillah yo gak ancak dek Tuhan iya iya kecil awak kecil orang dah lakaknya cuma lah kalau dulu ambo ngecek ancak bingin kuih bengih mo kaya Pak dah boleh orang lain ngecek ngomah wak ancak biar wak ngecek ancak nah kalau yo ibu ingin masuk surga bu ambo rumus cienyo kalau dia mau ibu kalau tidak masuk neraka lah ibu sadunyo rumusnya bahagiakan suamimu di hari tua kalau lah tua kadang-kadang mau apa kadang ambil lah tua laki-laki gua banyak pinyaki anak-anak wala Zaki memang Zaki gini nampo familiar pinyaki setero lagak kau jalan oke cik bini udah aneh kau kok dibilia kau je udah lalu tarui kok tiba kamanakan udah beko dari mudia ndak kau mungkin yo masuk ke bilia mintu itu dah kok di luar me udah lalu bah lemak lo anu alasan kok tiba kan mana kan udah beko mali mama nak kemungkin yo kabiliak mintu edo iyo lo pulo dah ha kecik awak nak sakit
nyanyi. Pindah ka dalam kaluwa, kaluwa tangah doon ka balay-balay umba. Sa minggu, sinanya pa, nang may wasaki, ito na babaon doon sa kaliliyaw. Alas sana'y pulo na emosi. Da. Ane ka lay. Takan na dewa da, labuswa je ko balay-balay umba. Ko singgah kawan si Dewi pulang sekolah sagan awak busu aja umma coba ada kau nee kok tidak pue aja udah lalu lebah awak adalah sakit sama nanya si kolam menggubung kok cek gak ada lampir menyasok tapi aduh ala pindah lo kada pue pak sip nasib sawit awak ni panjek juga. Astagfirullah. Allah di dapur itu mak amai bau je perlu tiok jam ni. Pian kanong ai. Nah, pi mangga jongen bini lo kada lagi. Tiok jam dak lalu lo ah takan lo deh lai. Dah. Kalau mode ko caronyo dah bilo ambo kalalo dah. Tu ba ade ko ne ko di sumue je udah tinggali ba. Astagfirullahalazim innallaha ghafurur. Jangan harap masuk surga, membaunkan surga. Ciuman 6-7 ribu kilometer madu surgobo itulah tercium bu. Bego kamu masuk ibu membaunan surga je tak bisa do. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bahagiakan suami kita di hari tua. Kau di pasaran ewa dia nawa ka Medan yo malayen baolah kita. Mama, atuh nak, awalah ambilo liat ma, kemarilah mama. Tu apa kau ba? Apa tu tinggal mesa mau jawi? Bau suami, weh. Beko dia dia mau ke Malantau nanti kalau ambilo pasaran ayah jadi ibu. Dan ibu jadi pasaran tinggal ayah seorang lama gawi-gawi. Ada kucing tu je rumah. Apa ne minumnya ye putih. Enggak perlu suruh lu sudah lebih dapat ya putih ada wujud. Berdiri itu dah sunnah Nabi terdoko darurat. Iya, innallaha ghafurur rahim. Nawa awak tuanku tuanku ustaz ustaz apa? Salah satu yo. Awak minum sedang tagal ceramah ibu yo sedang balagi minum ne tiundang ada ada urang. Awak dikonciang dewa dusana awak produksi ajalah sentimennya mengonciang kecil ewa apa cewek kan inyo lamangan buang ewa bang deh nano ewa lah beredar di media sosial takako galak-galak aja nye bubili baca tiba kami ustad pak makai baju putih seketik jo karena yuk fitnah tiba buruan tiba sabar pak ustad para majlis guru yang mengajari siko memang itulah nasib kita tapi pasti berbuah manis kekayaan tak kekayaan kami di berbesar terdengar bu cuma akan kayo kami dengan amal saleh ilmu yang bermanfaat yang akan kita terima nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Lama nasihati Rasulullah dijapui burak ke surga naya Nabi kata burak lompat pertama tiba di Tayyibah. Tayyibah tu kini namanya Madinah. Allah ibu paika Madinah. Lah pai sadonyo. Ka Makkah lah ka Makkah. Pai lah le ibu. Bilo lai. Dia pemerintah roje. Pemerintah hade pak. Pemerintah mah sama tang lo. Amak jaba bubu pemerintah ya mak. Isi pawi pemerintah tu tok mak gini kok. Kalau dapat masyarakat kau saja tak kau makasa oleh tu naik niat hati. Piawa kadang-kadang salah pandang je. Niat naik aja kau hijau dan salah. Mengagai itu tahu mana uye dah gaya itu ganti. Pesawit mah ada duit duit ada ganci lo bangsa kan. Giliran inyo mambali mah apa niang eh. Akiliran punyo ni balik mah ada nak noit. Kalau tiga ibu lima tu, sawi sakit lo ada doa ada api minyak dah ya si ibu ibu itu. Mengana tu jadi ada ibu minyak tu kan dari sawit mah. Poli dari sawit, sebenarnya sawit tu mahal sawit mahal di balik dapat ahed. Jangan ni yang lawa. Kau menteri agama pun tak kuasa saya muncul naik ibu lo kan. Tapi orang tu yang salah ya pak. Tak kecil ni, kau anjing yang mengengkang kan kau anjing ya mah. Bagaimana pendapat Buya Muhammad Arif? Di Twitter, di Facebook, di WA, banyak tanya ke Bapak, dikirimi video tu. Ambo dia orang Minang, Pak. Ambo orang Minang kok gak pandai lo sih, Pak.
beramri pada Pak Buya Muhammad Arif tentang tentang perkataan pernyataan Menteri Agama. Agak Cik Ambo jawab simpel saja. Pengen tanya-tanya apa jatuhkan boleh dah. Ke Cik Ambo, kalau tangan mencencang pasti lah selesai. Tak ibu iya apa? Kau bu anane dia solo macam anda doa dia buat gunung ya. Anca awak berdiri di dan tenang. Cari Allah karajo Allah. Lelaye ojo kumai. Kopi kumai. Jangan mau kayak itu. Lelaye duya apa deh pak? Lah direncanakan Tuhan mah. Awak ibu ina. Kan awak bah Tuhan mah. Awak bah kaji mah. Kadar khairi wa syarihi minallahi ta'ala. Kadar baik, kadar buruk datang dari la ilaha. Lompek ke dua tiba Nabi di Madian, lompat ke tiga Nabi di Bikun Tursinah, lompat ke tiba Nabi Tulahmi, lompat ke kalimau tiba Nabi di Masjidil Aqsa. Mencaliak tujuan balik pemandangan pertama jin piri nampak datu harum sebut sebelah sita haruman harum masita pakuben masita suratu nampak orang baganang di sungai darah adunan nah jo darah nanah nanah topo baso siku itu nenah kalau darah ya darah itu darah siku sama jo baso piaman adonan nah jo darah sabatanga ye ba batanga ye nek mama ambo se mudo tu ada batanga ye tu ah nanah jo darah dalam itu nanah jo darah manggalaga tu ba bukan dingin kalau dingin ndak apa-apa manggalaga astagfirullah adurang dalam baranang siapa ini ya Jibril tio mencogo kata loe di batu sadang ikoba tak masuk alam menanah darah dia kalau wah kapal lain di bawah batu mengaduk tak masuk alam melihat nanti kalian beraja nanti di kitab Dardir masuk kalau wah kapal di tanah melihat di luaka melihat masuk alam melihat maza ya Jibril man haza ini siapa haza ummatuka ya Muhammad ini umatmu Muhammad masya Allah di makam puan kau Jibril kena li kau puan dah nah. Awak kalau kena li takut yo pak. Mengapa kena li pasaman baratnya takut yo pak? Ambo kini pak pasaman barat kau lampin 60% hidup no pak. Istilahnya tukang kerajaan tiap hari di situ walaupun ambo sekali mulai dari selalu baca memantau pak ibu walaupun transfer melalui apa tapi hati ambo di pasaman barat kau paling banyak perlu apa ibu? Kini di kokolis kau mau pak. Kalau orang pasaman barat kalau maganang di sungai darah tidak wakil lho pak sejak di Hamswardi Haji Hamswardi Bupati Pasaman Barat kamena orang pareman gini pak ungku itu buya itu Allah hadir beliau setelah itu sampai kepada inyak semudo mama ambo orang koto sampai kepada yang patuan sampai kepada sadeo sampai kepada niat-niat mamak yang lainnya yang kadang bersama tua eh? Semuanya dapat malu pak siapa ini Jibril kenapa kau di sungai darah kau tinggal kau Jibril hasa umat tu kaya Muhammad oke deh pekerjaannya apa sih inilah umat engkau yang telah dihalalkan halallahul bay'ah wa haramallahu riba nan halal lai juabali nan haram rujiba riba batambah balabiah naka sanang atinyo juabali jo riba itu samboy pak contoh di Bali 10.000 dijual 20.000 berapa untung ibu? Halal di Salang 10.000 di Bayi 20.000 berapa untung ibu? Haram itu haram awak itu malah suap para pedagang banyak ini ibu mana PN yang haram kok ini apalagi Bali sawit 4 tahun itu tidak dibenarkan dalam agama Islam di Bali sawit ada kok 500 kilo pak setahun di Bali misalnya gini 10 juta setahun di nyot bahwa kepada dipanen itu setahun 5 balik kali panen lah tak jadi mau balik 3 bulan aja dulu panen 10 juta waktu di Bali ada kok sawit 300 ribu saton ya pak pada siye keluar keluar dari panen kironyo kini pak saton 3 juta setengah 10 ton 35 juta sekali panen laba untung orang punya lah pembali galih 22 25 10 juta ya 10 juta balinya ya tak jual 5 juta
sekali panen. Coba tanya aku, wakatu arago sawit naya nang sanang ati urang mambali bataun apa urang manjual bataun? Perhatikan balik bapak ibu semuanya, wakatu arago naya lah di Bali di bawah setahun nang sanang ati urang mambali apa urang manjual? Bagus. Bilo sawit arago 200 kilo lafab dua kali panen bapak ibu labilo tahun alunyo pulang modalnya doh. Nah sanang nanti orang punya sawit atau orang membeli? Oi nang punya salah apa membeli? Ah ikon yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Wakatu baut tuang aragoma sanang nanti orang membeli. Wakatu turun arago ugi membeli sanang nanti orang menjual. Tidak dibenarkan dalam Islam. Coba aja tuh, balilah 10 tahun pitio panen gue arago. Nan haram tuh masalah apa ko? Satu lepak nan dalam batang itu keluar pak. Lah gue arago gini, tidak boleh dalam agama Islam. Bapak kau dah mulia, membuat binaso sebelah pihak. Samanya bampoknya mau bampok tuh dua perkara. Kalau tidak kalah, menang. Oi, kalau tidak kalah, menang. Main chip lipat dewa sih kau. Mah nak apa sama mencin apa deh? Astaghfirullah, kau pakai cuh aja kau. Eh kau dia aduk anak boleh pandai beko itu mainnya kau mah. Malici apa boleh bu, papa nanti kau boleh bu, nyawa malici enam puluh. Ah lah, baham kau dilarang oleh Allah tuku membinasukan kepada manusia. Bali ubi sepala tidak boleh. Banyak kau, Bali lah kesepala ada dia wah, beko timbang lah. Baru barasia sanang nama jua sanang nama Bali itulah cerminan dalam agama Islam melalui Isra Mi'raj. Bu kayu tu bu ancak bapangke tinggi tu rancak tapi nomor satu rancak bada teba rada tera siada tesia bara kalau kayu nak barasia bu ancak awak kayu tak pada siah cap pilih kayang kamanakan bantuan tua depan dia bang ah mama kayu surang orang cap pilih kayang kajai balap pie mah aku jaguang je. Jaguang tak orang sih kau ah jaguang kau lewat pajak jaguang mah kita tahu apa kasih itu apa dia punya emang ada jaguang manis itu itu lah baja jaguang kau dek kasam pilih ini bu makannya jaguang akal lu aja guang makannya lo liat itu jaguang kasam pilih pancike kikir pakir cintanya besar dah ini hati-hati jangan sampai awak berada dalam sungai darah jangan sampai dimakan riba banyak tingkat-tingkatan riba nanti anak-anak wali pesantren akan diajarkan oleh ustaz dan ustazahnya bapak ibu terakhir Nabi mancilih ngomong laka kapalo tak balah kapalo rapacah masa Jibril ini umatmu Muhammad ba'am aku kapalo eko dipacah eko Jibril eko lah umat eko Muhammad kapalo eko lagi kadang tapi tak pernah sama tinggi jo ampu kaki edo layak doa bapak kapalo bapak ibu malu lah jawab liat awak bapak kapalo lain pernah sama tinggi jo kaki ndak malah kak kapalo nanti pernah sama tinggi kan nyawa jo kaki awak ndak pernah lah berarti orang siko ndak pernah sembahyang apa subhana rabbiyal a'la wa biham bila baca itu bu ada sedang mencip dibaca itu sedang cuki subhana rabbiyal a'la tak ada dibilang kok waktu sujud orang yang tidak pernah sujud yang tidak sembahyang mengko nanti membaca kapalo di akhirat hati-hati dosana ambo pesantren dari sabire pak dinas bahwa banyak dikinali go pesantren hadis pesantren siko pudring school segala macam sagana wade Tuhan kepawa banyak pesantren di kuliah pesantren tapi kok ndak sumbayang kadang-kadang awa urang bantu urang lo bantu ya pak persis bantu urang kapalo kapalo urang kaki kaki lah kaki urang lo tapi lagi jumpa hari ini hai ala salat
aja aja we taruhin ah. Pak jata sapu. Bayang dah aja nda pak ka masuk sarugolo rencana eh. Kan tele bajar. Kamawa ang je malekai. Kasugo kay kasugo mangga kasugo. Bayang bayang. Nda serakasan tren. Nda dolo do ngaji Quran. Nda do salawat Nabi. Nda santo tu mangga yang le te duyanya manunja sawit. Mamanen manodos anu masih. Eh dosa nak lah terlampau dewa na yobana dan tak na yobana apa bayang poso zakai na aji sedekai pada tu yobana ka babo ka kira harato kayo pangke tinggi pak ndak babo ka kira pak bara banyaknya orang nak kayo pak ndak mau laluk matu pak banyak orang nak tinggi pangke ndak selama hidup pak cak jadi pak kiah udah boleh baga gaji tuangku tuangku ndak bisa ngak prediksi pak kadang-kadang perlu gaji upati pak uta dewan aji agana lah. Dewan dapat nak piti wang sentif kini kau baik pun baca tek kan luar kan maa baban lian eh masuk eh apa malu suwa lo ngicuah wang buah buah itu je lah kan lepas golong-golong saudara kau kami kan agak lah dia tinggal kau baik pun Ustaz Hidayat Ustaz Adrizal Tayumi Putra Pak Dinas kami kan agak lah dia tinggal kau je awak masuk lah kena kau hari kami dah apa sumayang dah buah mbukarin sekali-sekali yang buka mari ya. Yeah. Sumbayang tu Pak Ibu tando urang ni Bu. Udah diuji beko Pak, beko balik si koca lihat dia awak salai dia urang. Ayam lolo naga lemah. Ayam ni udah pernah nampak dia awak sumbayang. Oi urang ni nampak sumbayang dia awak ya. Kan nyo ndak urang. Jawi ado sumbayang. Inyo indak. Kapo ado sumbayang. Asa boy, ah lah tentu dia wasa boy. Biko kau nampak ampun lewat dah sumbayang, api kepikir lah. Kau dah kurang kau indah. Ya kalau suami ibu tu ibu ya. Bisa. Kalau kami mengecek tu bangi kami. Tapi kalau ibu, ah biko kan patang kayak malam sinayan kini dibuka sunnah biko malam dibuka. Ah nyokap buka pintu tutup stop. Eh batu saya batu tutup pintu. Tak boleh sudah masuk kamar. Agia bantah je, kau bantah lalu di buku tepi. Dea kau namu, dah dea dea. Tak boleh masuk kamar ambo kalau tak sembayang. Tapi so lagi waktu tiok petangan kai sembayang. Tangkai je tangkai mih je. Mawa kamu nyunah sembayang lah. Oh, nampak dia kau Allah Akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Baraya astaghfirullah khotaya. Selesai. Inilah akibat orang tidak solat, akibat orang tidak sedekah, akibat orang yang makan riba, akibat orang nanda bahasa puan, akibat orang berselingkuh. Ada baterai tetap tetap biji ibu salah salah pencet bahasa kami ya. Halo assalamualaikum maaf dek salah pencet ajai nak cantik sangat sama tanya kangen kewak jadi salah pencet ah cile kurang makan kurang barang saudara lah kurang makan daging busuk ado randang tuh randang Pariaman kita ubudak randang Balado randang lama. Aduh lo si kocek leh sapinggan lo daging busuk laba bulan laba ulik tu ni makan dia pak nak laba ulik kau dimakan ya kau kementaro samintaro kau nak lama ayo pak kalau dah aduh dan halal nak lama kau pak silahkan makan dan haram kau boleh ya dah aduh dan kau dimakan dah pak babi je si kocek pada mati makan babi tu cek lo pijan ulang lo liat tu hanya mahu duit nak kena penan halal kau tarurat gaji di pesantren bapak aku nak halal lagi pak nan haram kau dimakan nan busuk kau dimakan nan lama lagi siapa ini Jibril inilah umatmu Muhammad min kudun di sumania ampunlah ye tuhun orang lain nah iya kan tentu itu ah. Selingkuh maaf ibu kami laki-laki tak menagah balakilah banyak-banyak tapi ganti-gantian. Kau nang samo-samo kapan niang wak ada pak?
Laki ye pai ka pakan baru, ah balaki lo jong alai lo. Laki ye kalah pau je nyo lah video call. Halo, assalamualaikum. Di mabang. Abang si kuat di hatimu. Ambo nak majar jadi buere itu beko. Di hatimu. Kuyo na romantis yo. Jadi abang basebo Jawa. Tu ba awa basebo kini ko ngailah no halam pirayo. Sobo di jalan sewa di. Jadi di mabang tunggu awa, abang tunggu je dia di pintu narako. Haram bu. Apui lah nomor WA tu ni. Jolonge basebo di Facebook pindah ka masen. Dari messenger minta nomor WA. Dari WA langsung chat. Sudah chattingan langsung video. Kan mengakunya Pak. Pak. La taqrabuz zina innahu fahisatan wassa'as sabila. Quran kata'i hukum tu Pak Ibu. Haram hukumnya berzina. Manda ke'inyo sajolah haram. Video call, chattingan, muah-muah, tukar foto, hukumnya hadate haram, hadate haram, haram. Dia mau tekan ado ibu-ibu mata, ibu-ibu cantik, nak muda-muda, nak tua, kau dah balik kau dah wanduan. Wanduan tu jadi siapa dia? Anak manis-manis nak kame-kame atau lah. Setelah itu Nabi tiba di Masjidil Aqsa, terus Nabi bapa ibu naik ke telinga dan ketujuh sampai ke Hadratil Qudusiyah. Hati-hati di sini Pak, banyak orang salah paham kece Tuhan tinggal di hadirat Allah. Hadratil Qudusiyah itu bukan tempat tinggal Tuhan, cuma kebesaran, kemuliaan. Sejak di Adam sampai hari ini belum satu pun makhluk Allah yang menembus ke sana kecuali Habibana Rasulullah sallallahu alaihi ya Muhammad. Nanti boy kau siko mamai apa yang kau minta ya Muhammad. Ambo nak minta apa-apa doa aku. Wahai ya Allah. Kau nak minta engkau apa-apa aku kasih engkau sumbayang 50 kali sehari. Bagali sembang saya semalam dengan Tuhan bertemu Bapak. 50. Sudah tu kawat tipsun berkara dan gelar Habibullah tiga dp. Balik Nabi ke bawah balik. Apa itu Muhammad? Sumbayang 50 kali wahai Kak Musa. Nak kata lo diumai ang dikenali itu domai. Umai ang tu mai lama lama. Jo kakak sawah, kakak ladang, kakak tata buang, sakit nali, kakak sasa, kasih bang ampe, lama ada tu. 50 ang suwa sumbayang bilo. Wee kamanggalih bagai. Iyo lo ye. Balik Nabi katil di sana. Minta kurang ke Allah. Barah dikurangan Allah. Oi barah dikurangan Allah. P5. Barah tinggal lagi. Berapa tinggal ya Muhammad? 5 tinggalnya lagi Kak Musa. Ndak jota lo di umay ang 5 tuntut. Minta saja 2 kali setahun. Siko terakhir bapak ibu Nabi mantang kata simak bapak ibu. Hei Kak Musa, dari 50 kak sampai yang berperjuangan tinggal 5. Kalau ndak jo talo di umai ambo 5 tu do Kak Musa baganti jadi umai Muhammad. Ndak umai den tudo. Sekali lagi kalau ndak sumbayang 5 kali semalam ndak umai den tudo. Pastikan kita sumbayang 5 kali semalam. Pastikan anak kita ngaji di pondok pesantren. Pastikan rezeki kita salurkan di jalan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Panjang stasiun di Pariaman. Tarantang KW ampe alai. Buatan tukang dari Padang Panjang ke Kida jalan Kamuaru. Sedang bak kini kita hantikan. Lah pasti saja banyak mana kaji sedang tabang kalai. Kok bau muai kita sama panjang di sana. Lain kutiko kita ulang pu. Dalam tuangkan ayat bapak-bapak para pemuka masyarakat ini mamak tersinggung kakak turun dalam maco kaji ambo sebenarnya lah jadi sana kemenakan orang kinali minta maaf lahir dan batin sebelum minta maaf ambo lah maafkan kita sadunya bari kita bahasa boleh bagi maaf kami sadunya tu ah lai baka maafan awak sadunya no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.